Baik, terima kasih. Cerita pagi dari Negeri Sembilan hari ini saya bawakan kepada anda sedikit perkembangan semasa di Negeri Sembilan ini, dan kami di Negeri Sembilan cukup bertuah dalam keadaan hari ini kerana ramai mereka yang tampil untuk bersama-sama membendung penularan virus COVID-19. Dan untuk itu saya nak bersama-sama dengan Ketua Pegawai Eksekutif Mawar Medical Center, Profesor Emeritus Datuk Sri Satyadas Elias Muhammad Aslan Abdullah. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Lin. Terima kasih. Baik, Prof. Mungkin Prof boleh berkongsi sedikit apakah yang ditawarkan oleh pihak medical Mawar Medical Center ini dalam usaha kita menangani keadaan semasa COVID-19 ini. Okay. Terima kasih. Apa yang sedang berlaku di Malaysia sekarang adalah satu keadaan di mana pihak hospital-hospital kerajaan dan klinik-klinik kesihatan dibebankan dengan kerja tambahan. Apa yang sedang ditawarkan oleh Mawar Medical Center kepada pihak kerajaan dan pihak Kementerian Kesihatan adalah sekiranya perlu, pihak kerajaan atau Kementerian Kesihatan bolehlah berbincang dengan pihak Mawar Medical Center untuk offload pesakit-pesakit yang bukan kritikal untuk datang ke Mawar Medical Center. Yang penting adalah bukan COVID positive patient ataupun PUI ataupun patient under investigation. Patient-patient yang bukan kritikal bolehlah datang ke Mawar Medical Center. Tetapi itu terpulanglah kepada perbincangan sekiranya pihak kerajaan atau Kementerian Kesihatan nak bincang dengan Mawar Medical Center, kita boleh dapat satu platform di mana apa yang diperlukan oleh pihak kerajaan dan apa yang Mawar Medical Center dapat membantu. Kami sedia anytime untuk perbincangannya. Baik, Prof. Dalam keadaan semasa kita hari ini, bagaimana Prof melihat usaha ini dapat membantu kita mengurangkan rasa panik di kalangan masyarakat kita? Ya. Memang tabiat orang Malaysia lah, bila berlaku sesuatu keadaan sedemikian, panik. Ya. Panik dari segi nak beli barang. Ya. Panik dari segi nak beli PPE topeng muka, sanitizer. Yang penting ikut arahan yang dikeluarkan oleh Jabatan Kesihatan Negeri dan juga pihak Jabatan Perdana Menteri. Ikut sajalah perintah-perintah atau arahan-arahan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jabatan Perdana Menteri. Itu saja. Stay home. Yang penting pada waktu ini, stay home and be safe. Itu saja pesanannya. Okey, terima kasih, Prof. Terima kasih. Baik, itu saja yang dapat saya kongsikan bersama anda dari Negeri Sembilan, Cerita Pagi Negeri Sembilan. Dan selaras dengan perintah kawalan pergerakan, stay at home, jangan keluar rumah, duduk di rumah saja. Saya Hana Adlina Sajid Ahmad, kembali bersama rakan penyampai di Selamat Pagi Malaysia. Silakan.